Nana, Pak Heri ada bilang ke Ibu kalau tugas yang kemarin itu harus diselesaikan hari ini. Jadi, berhubung jam Pak Heri belum habis, setelah istirahat nanti kalian siapin. Habis itu, langsung antarkan ke meja Pak Heri. Siap, Bu! Pak! Udahlah, mati aja. Jangan ada yang gak ngumpulin ya. Alah, Bu! Besok aja kenapa Bu dikumpulin? 10 soal loh, Bu! Gak akan siap hari ini. Siap tidak siap dikumpulkan. Ayo, weh, istirahat. Beli apa kita, bro? Apa-apa aja lah. Kampret lah. Ayo lah, weh, istirahat. Biar aku yang traktir. Traktir. Hore! Yeay! Bisa lah uang jajanku double besok. Astaga, biasa aja lah, gak usah lebay gitu. Kayak gak pernah ditraktir aja. Emang gak pernah, kau kan pelit. Oh gitu ya kau. Yaudah, males aku traktir lagi. Eh, enggak loh Megan, aku tuh cuma bercanda. Oh, si Elis. Kapalah kau, Lis. Gak jadi enak-enak lah hari ini kita. Jangan gitulah Megan. Masa main marahan? Bercandanya aku tadi. Kau ini baperan kali jadi orang. Megan ini orangnya yang paling baik di dunia. Paling cantik. Suka menolong. Gak pelit lagi. Bahagianya aku berkawan sama Megan. Sahabat terbaikku adalah Megan. Tapi bukan Megan Domani ya. Gak mau. Bah, beneran marah ah si Megan bukan Domani. Tanggung jawablah kau, Lis. Tatap mata saya. Kau akan tertidur. Tidur. 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 Kau tuh ngapain toh, Lis? Lis, kurang kerjaan kali. Aku tuh gak marah loh, cuma ice-ice. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Is, Megan inilah, jijik kali aku. Udah capek-capek tadi ku keluarkan kata-kata mutiaraku. Sahabat, sejak kapan kau anggap aku sahabat? Sejak pertama kita bertemu. Cocuit. Peluk. Sayang. Udahlah weh dramanya. Lapar kali aku loh. Kelupaan. Maaf. Ayo. Yang terakhir orang gila. Enggak suka gelai. Kamu mau ikut? Biar aku traktir juga. Boleh, tapi pakai uangku sendiri aja deh. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Ayo. Udah cantiknya, Sal. Tunggulah, weh. Aku gak mau jadi orang gila. Hai. Thank you.
wajah dia. Ya gak apa-apa lah, emang kenapa? Gak suka aja. Cemburu ya? Apa sih? Udahlah weh, kapan makannya ini? Udah 8 kali aku. Ya udah, pesanlah sana. Aku sama kayak kau aja. Aku juga. Aku juga lah. Biasanya pilihan si Maki enak-enak. So pasti. Kalau kau apa? Siapa? Raini. Sama juga deh. Oke. Bude. Eh ada Maki, baru nampak ajakamu Maki, deri mana ajakamu kopcerin psikali kesini. Ini Bude, soalnya kami pada bawa bontot, makanya jarang ke kantin. Ya, nambah-nambah tabungan juga. Oh, seperti itu. Aku pesan nasi goreng yang luar biasa ya Bude, 5 porsi. Oke, tunggu sebentar ya, Bude motong ini dulu. Mejanya jangan dipotong juga lah, Bude. Oke. Semoga dia suka. Ngapain lu, bro? Menulis surat cinta yang sangat spesial. Wih, ini baru cowok gentle. Buat siapa, bro? Adalah. Cepatlah, Bude. Dari tadi lo aku nungguin. Udah merepet nih cacing-cacingku. Gak bisa gitu lah. Cowok ntar dulu. Ngalah dong sama cewek. Lo. Kan aku duluan yang mesan. Lagi pula sebelum istirahat aku udah di sini. Gak mau tahu. Pokoknya aku yang duluan. Ya kan, Bude? Hey, sabar ya, pasti semuan ya kebajian kok. Tapi aku yang duluan ya Bude, soalnya bentar lagi mau masuk loh. Lebay kali lah. Weh, tengoklah si Maki, malah berantem. Aku duluan loh Bude, kan aku pesan 5 porsi. Iya, sabar ya. 5 porsi aja bangga. Banggalah, emang kau berapa? 10. Yang cepat lah Bude, kawanku tuh udah pada nungguin lo di kelas. Iya, sabar, ini lagi cepat. Bude ini cepat-cepat tapi ngomongnya slow. Gak usah deket-deket. Maki? Dodi? Nih, untuk kamu. Sakit sekali, everybody. Iya. Oh, belum. Ayo. Turun dari situ, bro. Nah, situ ada senjata tuh, mantap kali, cok. Ada musuh. Dadah, aku berhenti ikut ya. Dadah.
HP siapa yang kau pakai itu, Karin? Ambil senjata dulu, Bor. Kok Bor ya? Itu tuh, asyik mendekat. Serang. Belum ada senjata deh serang. Cok musuh. Serang. Belum ada senjata deh serang. Karin. Apa, Mak? HP siapa yang kau pakai itu? Ya HP Kak Elis lah. Gak mungkin HP-ku. Aku mana punya HP. Ngapain kau mainin HP Kak Elis? Marah nanti dia. Kau juga yang nanti yang nangis. Taruh HP kakak itu. Cok musuh. Mati kok. Headshot. Kepala kena. Taruh Karin. Mau nanti kau yang dimarahi. Mati aku. Ih terjebak. Ih kayak mana nih terjebak Jun. Apa sih? Gak ada senjata. Kayak mana nih? Ah, sendiri aku, Con. Matilah aku. Karena aku berisik. Ih, sana ini ya. Mana musuhnya? Oh, itu, tuh. Ini akan nih. Mana kok? Ada musuh. Kayak mana nih? Mati. Ah. Hah? Waduh, kok kuat kali ku pukul sampai bendol gitu lagi. Mati pula anakku nanti. Mama inilah jahat kali jadi mama. Gak sayang sama anaknya. Aduh, maaf ya anakku. Gak sengaja mama. Ya kamu pun, orang tua ngomong gak ada kau dengerin. HP aja yang di otakmu. Udah, jangan nangis lagi. Cuma kayak gitu aja pun masa nangis. Cengeng kali lah anak mama ini. Jangan gitulah. Heh, mama beliin es krim nanti. Mau enggak? Betul loh, Ma. Iya. Yee, makasih, Ma. Aku pulang. Astaga, panasnya dunia ini. Heh, nyesel kali ku pukul anak ini tadi. Berarti aku boleh main HP lagi kan, Mak? Terserahmu. Mama sambung dulu masa ini. Lanjut lagi. Mati kok. Kenapa kok? Mati kok. Udah makan kau, Nak? Belum. Makanlah, biar ada taimu. Gak mau, gak suka gelai. Ya udahlah, bagus. Biar bersih WC kita. Aku tuh maunya makan es krim loh, Mak. Nantilah itu, makan dulu nasi ini. Mama belikannya nanti, tenang aja kau. Sekarang, kalau enggak aku bilang bapak nanti mama. Iya, anakku sayang. Es krim jalan-jalan. Ada musuh. Yes, menang. Victory. Oh.
Oh iya, HP ku mana? Kau ganti tuh. Namanya lagi gabut. Jangan sok gabut kau. Sana kau kerjakan PR-mu. Dasar bocil FF. Game burik. Jangan pernah kau hina FF-ku atau ku potong telurmu. Mana lah tukang es krim ini? Kok nggak lewat-lewat? Biasanya lewat terus dia. Tapi kok nggak nampak lagi ya? Heh, panas lagi. Sampai kapan lah aku nunggu di sini? Ibu, mau beli juga, Bu. Besok-besok jangan lewat sini lagi ya, Pak. Yang ada nanti uang saya habis gara-gara Bapak. Oh iya, lupa. Hari itu kan udah aku marahi dia. Pantaslah nggak nampak lagi batang hidungnya. Heh, jahat kali lah diriku. Udahlah, beli di toko aja. Bu! Bu! Mamanya Alice! Tunggu! Ibu! Ibu inilah, dari tadi dipanggilin gak denger-dengar. Capek aku teriak. Loh, Megan? Kok bisa sampai sini kau? Jauh kali mainmu. Ini Bu, tadi tuh aku nemenin supir ke bengkel. Niatnya sih pengen main ke tempat Alice. Oh, nyari Alice ya? Itu dia di rumah, panggil aja. Iya ya Bu, makasih Bu. Alice! Bu Yu! Loh. Kok sampai sini kau, Megan? Naik apa kau? Ini loh, tadi tuh aku nemenin supir ke bengkel. Ya udah aku ikut. Sekalian mau ke rumahmu. Bengkel? Bengkelnya Pak Suryo? Iya. Itu jauh loh. Jadi kau jalan kaki dari sana ke sini? Enggak. Terus? Lari. Lah, ya kan betul. Aku emang lari kok. Kalau jalan kelamaan, panas lagi. Hitam pula kulitku nanti. Iyain aja lah, kasian. Eh, jalan-jalan yuk. Pakai sepedamu. Udah lama loh kita nggak main-main. Ayo. Aku ganti baju dulu ya. Cepet ya, GPL. No. Ya. Yeah.
Are you ready? Let's go. And swallow my pride and admit that my life was feeling so hollow and I couldn't handle it. So I called a couple of friends and a caring specialist, and I talked through all of my problems till they started to shrink a bit. Ih, pengen kali lah aku kayak gini terus. Stop. Hah? Tinggi-tinggi pun. Lah, Megan, kok kau makan apel busuk dari bawah lagi? Sukaku. Kayak nggak pernah makan apel aja. Ada ulatnya lo Megan. Buang itu. ulat. Cici, turun. Nani? Kemana kita bro? Jalan-jalan lah bro. Kita naik sepeda lah. Iya juga ya. Berarti kita sepeda-sepedaan. Bisa jadi. Oh iya Liz, semalam kan aku mimpi loh. Mimpi apa? Mimpi kau sama Kak Joshua udah nikah. Baguslah tuh, berarti pertanda baik. Bukan gitu Ngap, maksudku nikah gara-gara hamil duluan. Bah, mimpi macam apa itu? Gak suka. Ih, aku tuh maunya yang normal. PDKT, habis itu jadian, langsung nikah. I love you, Kak Joshua. Capek, anjir. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Kau haus gak, Megan? Iya loh, panas sekali lagi. Iya udah, beli minum yuk. Aku juga haus, pengen yang seger-seger gitu. Tapi aku gak bawa uang loh. Pakai uangku aja dulu, besok ganti. Astaga, sekali-sekali kek kau traktir aku. Gantian lah, teman macam apanya kau ini? Iya, canda loh Megan. Gitu, kek. Iya, Liz, jangan kenceng-kenceng loh, jatuh nanti. Kita ke kafe aja ya, Megan, sekali-kali. Duduk mana kita, Cok? Di luar aja lah. Capek kali aku, Bah. Ternyata jalan-jalan juga butuh tenaga ya. Permisi, iya. Mbak, mau pesan apa ya? Aku pesan coklat es krim aja, Kak. Kalau aku yang rasa vanila ya, Kak. Oke, mohon menunggu sebentar ya, Mbak. 5 minutes later. Hmm.
Liz, tengoklah tuh. Apalah daya kita yang jomblo ini? Udahlah, gak apa-apa. Aku juga jomblonya, tenang aja kau. Tengok aja lah kau kalau pacaran duluan. Gak mau lagi aku berkawan samamu. Jomblo harus sama-sama, nikah harus sama-sama, mati pun harus sama-sama. Bisa aja lu. Bentar ya, Mbak. Nani? Ih, kok gitu matanya? Semua totalnya 50 ribu ya, Mbak? What? Gak salah denger nih. Kenapa, Liz? Aku cuma bawa uang 10 ribu. Hah? Hah? 10 ribu? Kau kira ini warung? 10 ribu dapat apa di kafe? Harusnya tadi kok gak ngajak aku kesini. Aduh, jadi gimana ini, Megan? Ya gak tahu, kau kok. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini, Mbak. Uang saya kurang. Saya cuma bawa uang 10 ribu. Jadi, boleh ngutang dulu gak? Aduh, maaf ya, Mbak. Ini bukan warung. Nanti kalau Mbak ngutang, saya lagi yang dimarahin sama Pak Bos. Elis. Ini Mbak, saya aja yang bayar. Loh, Raini? Hai. Ya ampun, makasih banyak ya Raini. Udah mau bantu, untung aja ada kamu. Iya, gak masalah kok. Maaf ya Megan, hari ini aku ngecewain kamu. Raini ternyata baik, kaya lagi. Gak kayak aku, malah nyusahin. Oh iya, aku boleh minta tolong gak? Boleh, minta tolong apa? Anterin aku bisa gak? Tadi sih aku kesini sama papaku, cuman tiba-tiba dia ada kerjaan. Bisa kan? Bisa. Tapi pakai sepedanya Elis ya? Iya, nggak apa-apa. Ayo, Liz. Aku nggak ikut lah, kalian aja. Ya udah, kau tunggu sini ya. Nanti habis ngantre ini, aku kesini lagi, jemput kau. Aku nggak apa-apa kok, aku jalan aja. Lagian kan deket. Nanti sepedanya langsung antar ke rumahku aja. Dadah, Liz. Oh iya, Ray. Kau tahu nggak? Kau itu mirip. Kok aku sedih ya? Kita sambung di next video ya. Bye. Traktir. Oh, kok gitu jadi ngeri? Aku duluan ya, Bude. Udah. Kencan nengok iya. Tunggu ya. Aku tunggu. Jangan nengoknya berpukau. Aku duluan ya, Bude. Dari tadi dulu aku nungguin. Udah merepet ini cacing-cacingku merumpun. Dikawas. Aku duluan ya, Bude. Dibungkus. Dari tadi lo aku nungguin, udah merepet nih cacing-cacingku di perutku. Mama inilah jahat kali. Masa mama mukul anaknya? Kasihanlah sama anaknya. Nambung. Nggak mau.
Peanut Cafe aja ya. Ke Peanut Cafe aja ya, Megan. Aduh, maaf ya Mbak, ini bukan warung. Nanti kalau Mbak utang. Bukan warung. Aduh Mbak, maaf ya, ini bukan warung. Nanti. Iya, nggak apa-apa kok. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan udah kutir loh dia, kayak tai dia itu. Tengoklah. Tengoklah. So I need a to ga atte utsu sawareru hatsu de itpon dake motometa no yo akai sen o hiitara koko made takuri yoseyo line koete ku.